Jadi kita pantau dengan rapi melalui jawatankuasa, dipantau oleh ICU dan jawatankuasa saya di KSN, kita pantau semasa ke semasa. Pemilihan kontraktor silap pengarah JK, sedia maklum ya. Pemilihan kadang silap pilih kontrak itu dikenal pasti sebagai faktor utama yang telah menjejaskan pelaksanaan projek. Ada juga berkaitan dengan konsultan ya. Konsultan yang dilantik, kadang-kadang konsultan tak jalan ke tugas. Konsultan ni patut memastikan projek-projek berjalan dengan baik.